Baru-baru ini, larangan terhadap pembinaan bangunan super tinggi di seluruh China telah diperketatkan. Ini kerana ianya merupakan salah satu usaha untuk menghentikan kegilaan seni bina peniru yang menyaksikan replika besar dan sedikit pelik di seluruh dunia, khususnya di beberapa bandar kecil di China. Menurut Kementerian Perumahan dan Pembangunan Bandar Luar Bandar, China baru sahaja mengharamkan pembinaan bangunan setinggi lebih 500 meter. Malah, negara China juga turut meletakkan sekatan berat kepada mereka yang merancang untuk membina bangunan melebihi 250 meter. Hal ini kerana negara China lebih mengutamakan keselamatan penduduknya dari sebarang kemalangan yang melibatkan runtuhan bangunan pencakar langit. Walau bagaimanapun, negara China tetap memberi pengecualian khas di mana bandar-bandar kecil boleh membina bangunan pencakar langit namun tidak boleh melebihi 250 meter. Untuk mencapai lebih tinggi daripada itu, sesebuah bangunan perlulah memenuhi prestasi seismik tertentu dalam keperluan keselamatan kebakaran. Terdahulu, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Nasional China tidak akan meluluskan sebarang pembinaan bangunan pencakar langit yang melebihi 500 meter. Malah, sebarang pembinaan bangunan baru melebihi 250 meter juga akan disekat dan keselamatan akan ditingkatkan untuk projek yang melebihi 100 meter. Bagi mencapai matlamat negara membangun, negara China telah mengambil keputusan untuk mengharamkan pembinaan bangunan setinggi 500 meter. Hal ini bagi menjaga keselamatan, keamanan dan kesejahteraan penduduknya. Melihat kepada usaha yang dilakukan oleh negara China ini, wajarlah negara China dijadikan sebagai contoh bagi negara yang menjaga hak asasi rakyatnya. China, inspirasi dunia.